Tuan. So ya, STD update lagi, unexpected ya. Gue kira dia bakal jam 2, jam 1. Tapi ternyata, imagine, jam 5 ya? 4 atau setengah 5 dul? 4 lewat lah. Jam 4 lewat ya, update. Itu benar-benar gak disangka banget, apalagi gue udah tidur ya. Udah jelas ya, jam 4 gue udah tidur. Jadi gue ini aja gue baru bangun, gue langsung rekaman teman-teman ya. Belum mandi, belum makan, gak apa-apa lah, bodo amat. Gak apa-apa, yang penting konten dulu gitu kan. Oke, okay. So ya di update kali ini, ini cukup banyak teman-teman update-nya ya. Terutama ada, kalau kalian perhatiin, kalian baru pertama kali masuk. Itu dia kayak ada yang waktu Anime Fighter pertama kali update. Kalian bisa lihat di setting kalau gak salah. Ya di setting nih, ada kayak newspaper kayak gini dan dia akan kebuka kayak gini. Kalian bisa baca nih ada Summer Festival Update teman-teman ya, di mana bakal ada kayak traveling merchant gitu. Tapi dia enggak selalu muncul teman-teman ya. Itu kalian hoki-hokian nemu di lobby sih. Tempatnya di sini kayaknya deket Summon ya kalau enggak salah. Nah, ini. Ya. Jadi ada tempat kayak gini nih. Dia kalau ada merchant-nya dia ada terus ada ya pokoknya ada orangnya dan kita bisa beli-beli barang di situ ya. Kalau enggak salah sih kalian bisa beli fireworks ya. Sama kalian bisa beli skin-skin buat unit-unit kalian gitu. Skin summer ya, bisa dibilang kayak skin summer gitu lah. Kalian bisa dapetin skin summer. Gua masih belum lihat sih jujur aja, gua belum nemu merchant-nya sama sekali ya, karena dari tadi gua nungguin juga nih sambil gua main kan. Dan enggak ada merchant sama sekali gitu kan. Jadi ya udah gitu. Ntar kalau misalkan gua ketemu baru gua kasih tahu lagi deh. Mungkin di community post atau apa gitu ya. Tapi yang pasti dia ngejual fireworks ya. Fireworks tuh harganya 3.000. Dan kalau kalian buka itu kalian bisa dapat unit ya enggak sih? Bisa dapat unit, bisa dapat skin ya, pokoknya itulah ya. Dan ada unit yang limited edition ya, yaitu adalah namanya Water Goddess. Kalian bisa lihat nih. Nah, ini Water Goddess ya. Dia cuma ada 5.000 copies loh. Jadi literally dari satu game ini cuma 5.000 cuy. Gua enggak ngerti sih udah berapa banyak orang yang dapat ya. Dan ini gak tau gue OP apa enggak juga, ya gue juga belum tahu. Tapi yang pasti sih kayaknya dia kayak support ya, karena dia Water Goddess tuh aqua teman-teman kalau kalian gak tahu, dari Konosuba ya. Ini pas kalau biasanya sih Konosuba aqua itu biasanya support ya, harusnya sih support sih, gue gak tahu kayak gimana. Mungkin kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah ya teman-teman ya, karena ini limited banget cuy. Cara dapetinnya cuma dari Super Firework udah doang ya. Dan Super Firework ini kalian bisa dapet juga waktu kalian lagi main Infinite atau lagi Story gitu teman-teman ya. Cuman dari tadi gue main belum dapet sih. Gue atau gue mungkin gak beruntung tapi ya teman-teman ya. Oke, iya. Lalu abis itu ada op baru juga kalau nggak salah. Kita coba lihat di sini. Ada op baru juga teman-teman. Di mana itu op OP parah, OP parah. Tapi mahal, yes, mahal pakai banget teman-teman. Kalian bisa lihat nih gem gue. Kemarin kita farming sampai 15.000 ingat gak teman-teman? Sekarang tinggal 2.000. Why? Karena sekarang ada yang namanya ini. God Earring Right Orb sama God Earring Left Orb. Terus ada juga di atas, apa tadi, Demon M Orb nih ya nih. Ini buat Majin Vegeta kayaknya. Iya, buat Majin Vegeta itu teman-teman ya. Jadi ada God Earring Right Orb sama God Earring Left Orb. Dimana kita akan showcase dua itu teman-teman ya. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya adalah untuk fusion teman-teman ya. Jadi kemarin udah ada unit yang limited teman-teman namanya Gogeta ya. Sekarang kalian bisa dapetin versi yang jauh lebih OP dari itu cuy, yaitu adalah Vegito teman-teman ya. Vegito caranya adalah kalian harus pakein Goku kalian, pakein opsnya yang kalian udah beli nih ya nih, God Earring Right Orb sama God Earring Left Orb. Dimana God Earring Right Orb itu untuk Vegeta dan yang left itu untuk Goku teman-teman ya. Jadi ya ini sama-sama kayak itulah, sama kayak Gogeta gitulah, kalian kayak fusion gitulah ya. Tapi di sini bedanya kalian mesti pakai ops teman-teman, dan opsnya mahal ya. Yes, opsnya mahal banget. Kalian bisa lihat ya. Belinya aja 3.000 gem anjir. Satu loh. Gue sedikit kesel sih sama beli ini anjir. Imagine 6.000 guys. Itu cuma dapat ini gitu kan. God Earring Right Orb sama God Earring Life Orb tuh 6.000 gem. Gila, gue masih farming berapa banyak. Itu yang farming cuman sampai 8.000, 7.000. Ah, itu udah gak bakal cukup sih. Apalagi buat dapet unit baru ya. Kalian bisa lihat nih ya. Gue udah punya guts teman-teman ya. Guts tapi belum gua evolve karena emang susah banget ya. Pertama dia butuh 10, imagine dia butuh 10 dan dia butuh unitnya banyak banget kalian lihat nih. Aduh, ini map baru semua lagi, ini susah nih pasti dapetinnya anjir. Lalu abis itu ada Asta juga teman-teman. Asta juga nggak ada otak ya. Kali butuh 23 anjir. Lah broken anjir. Aduh, butuhnya banyak banget. Ini gem gua habis buat ngesaman mereka semua cuy. Ini aja gue belum dapetin yang baru-baru kayak Itadori, Yusuke, itu gue belum dapet ya.
Aduh gila deh, gue masih farming gem lagi. Itu 15 ribu aja gak cukup teman-teman gem berarti ya. Kayaknya masih emang 20 ribu ke atas gem baru cukup kali ya. Cuman ya, ya udahlah. Oke, okay. Ya di video kita kali ini ya langsung habis gem ya. Iya, lu berapa emang tadi dulu? Tadinya berapa gem lu? Ya lu juga banyak kan, harusnya lu juga sering infinite kan. Harusnya udah banyak juga tuh. Dari 20 ribu langsung habis, gila. Dia lebih banyak dari gue, langsung habis gitu kan. Berarti kurang gini gue nih. Ya udahlah. Oke okay, ya, jadi di video kali ini kita akan showcase-in si Vegito ini teman-teman ya. Sekali lagi kalian butuh orb ya, dan kalian butuh Goku sama Majin Vegeta ya. Ini kayaknya Goku apa aja bisa deh, coba gue cek ya. Iya, cuma require-nya Goku doang ya. Jadi kalian mau taruh Goku biasa pun yang B3 harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Bisa karena murah gitu kan. Lebih enak begitu sebenarnya teman-teman ya. Tapi ini karena kita infinite, jadi gue bawanya Super God Goku. Kenapa? Karena setelah kalian pakai Vegito, itu kalian bisa taruh Goku lagi. Dan itu OP parah sih. OP parah ya. Dan ya, ini meta baru sih. Ini meta baru. Dan warning, gue warning dari awal. Kalian butuh 2 money corp. You absolutely need 2 money corp. Nggak mungkin bisa kalian punya Vegito, nggak ada money corp. Itu sama sekali ya. Oh, itu mustahil sih. Paling enggak kalian mesti punya satu. Itu pun paling cuma bisa mentokin satu atau dua ya dulu ya, kalau cuma punya satu money corp ya. Satu atau dua, karena ya it's goddamn expensive man. Like so expensive, gila gak ngotak. Ini kita butuh B5 buat duit sih. Kita butuh B5 untuk duit teman-teman ya. Imagine gitu kan. Oke okay, ya, kita langsung aja ke infinite. Gua akan ketemu lagi sama kalian kalau Bulma dan Escanor sudah jadi teman-teman ya. Ikuzo, let's go. Oke, okay, teman-teman. So, ya. Yeah. Akhirnya. 2 money corp sudah selesai ya. Si Escanor dan Bulma udah jadi. Kenapa kita butuh 2 money corp? Karena, ya, yeah, again. Ini mahal banget. Mahal pakai banget, teman-teman ya. Vegito ini ya. Kita akan langsung pakai di sini aja, teman-teman. Vegito. Jadi yang pertama. Yang harus kalian tahu ya. Unit. Level Vegito-nya itu akan ngikutin unit yang terakhir kali di kalian taro. Jadi contohnya kalau misalkan gue taro Goku duluan, Goku gue level 80, gue taro Vegito gue itu dia level 19. Jadi kalau misalkan gue taro Vegito gue deket dia, dia akan ngefusion harusnya. Ani, kok nggak ngefusion? Tadi juga bug gitu, ha? Oke, okay. Dia nggak ngefusion teman-teman. Bug ya? Oke, okay. Coba gue deketin lagi. Oke, okay, ngebug. I'm not sure why. Oh, mungkin gara-gara ada ini kali ya. Gara-gara ada Vegito lain lagi. Oke, okay, gak bisa. Gue gak ngerti. Sebentar, gue coba hapus dulu ya. Kita coba Vegito dulu, teman-teman. Kita coba Vegito. Deket aja di sini. Lalu gue taro Goku di atasnya. Oke, okay, nah baru bisa, teman-teman ya. Nah, kalian lihat dia level 80. Kenapa? Karena ya, tadi yang unit terakhir kali gue taro Goku. Jadi kalau misalkan kalian taronya Goku dulu, kita coba. Apakah bisa? Apakah masih ngebug? Yap, oh kayaknya... Kayaknya kalau dari heal unit ke ground unit itu ngebug deh. Dia nggak bisa. Kayaknya ya teman-teman ya, karena nggak bisa nih. Ya kan? Jadi kalau misalkan kalian mau taro, itu kayak kalian mesti taro Majin Vegeta dulu. Baru abis itu Goku B6 ya. Atau Goku apapun itu ya. Atau ya Vegeta biasa juga bisa teman-teman ya. Kayak lagi dia cuma butuhnya Vegeta sama Goku deh. Dia nggak spesifik kalian harus B6, harus B3, harus B4, harus B5. Nggak. Jadi kalian harusnya bisa dari B3 pun bisa teman-teman ya. Oke. Okay. Ya, seperti yang kalian lihat damage-nya 2000 ya. Gila enggak sih awal-awal 2000 teman-teman ya. 2200 SP 7, range 45 ya, dan dia con AoE teman-teman ya. Oke, okay. Kita langsung aja upgrade pertama ya. Kita langsung aja upgrade pertama, dia butuh 2500 ya. Udah mahal kan? Baru upgrade pertama aja udah mahal banget teman-teman ya. Makanya ini unit emang khusus buat infinite sih. Kalian nggak bisa pakai ini untuk story. Why? Because it's so expensive, man. Tapi kalau kalian mau pakai story itu sebenarnya juga nggak begitu mahal sih kalau dipakai, mungkin di story-story baru ya. Nggak begitu mahal harusnya ya, karena selama kalian nggak upgrade sampai ke yang paling terakhir ya. Karena kalau kalian nggak upgrade sampai yang paling terakhir tuh paling cuma butuh 20 ribuan lah mungkin ya, sekitar segitulah. Dan damage-nya gila banget gitu kan. Oke, langsung aja. Kita upgrade pertama 2500, nambah 5 range, dan nambah 5012 damage. Imagine gak sih teman-teman? Let's go. Wah, gila gitu kan. Damage-nya 7000, guys. Baru upgrade pertama, damage-nya 7000. The best, emang. Kita upgrade lagi 3500. Dia nambah 5 range, dan nambah 6000 damage lagi. Imagine, tapi harganya mahal sih, 3000 ya. Let's go. Oke, udah 13000, Pak. Ini baru 2 upgrade. Kalian bisa lihat tuh ya, upgrade-nya lumayan banyak. Dol, by the way, on win ya. Hehehe. Biar kita bisa lihat gitu kan, full damage-nya berapa gitu, imagine ini ya.
satu unit ter-OP ini ya. Ini salah satu unit paling OP, atau mungkin dia yang paling OP sekarang ya dulu ya. Dia paling OP anjir. Dia STD sumpah gak ngotak emang di satu unit ini. Oke, kita upgrade lagi. Tuh ya kan, iya paling OP anjir, gak bohong gue. Langsung aja teman-teman kita upgrade lagi, upgrade ketiga teman-teman ya. Bayarnya 4000, nambah 48 range. Nambah 48 range. Plus 2 tapi SP-nya ya, tapi enggak apa-apa, nambah range 48 gitu kan. Nambah 6800 damage dan Supavi ya. Ini kayaknya jadi con AOE. Yap, jadi con AOE, oke. Okay. Tapi con AOE-nya kecil banget kayak Mihawk anjir, oke. Okay. Con AOE-nya kecil kayak Mihawk tapi damage-nya 20.000, Pak. Ini belum di-buff loh, teman-teman. It's not buff, man. Itu gak di-buff. Imagine enggak sih? Gak di-buff ini. Gila enggak otak, Pak. Gak di-buffnya segini damage-nya, imagine gak sih? Oke, okay, langsung aja cuy, kita upgrade aja, upgrade keempat ya, dia bayar 6000. Ya, it's expensive kan? Mahal banget gitu kan, sekali lagi mahal banget. Tapi dia nambah 5300 damage teman-teman ya, let's go. Dan dia berubah jadi air unit kalau kalian perhatiin ya. Tadi kan ground unit ya nih, ini kan ground unit. Nah, begitu kalian upgrade sampai ke 3 ya, nah pasnya pas dia Supavi, pas dia upgrade ke Supavi, dia jadi air unit kalian lihat ya. Jadi, hybrid. OP gak sih? Parah pak, OP parah banget anjir. Udah gitu kalian lihat range-nya dah. Look at the range man, I mean look at the range gitu kan. Look, ini belum full upgrade loh. Jadi kalian pakai begini di story aja udah bagus. Damage-nya 20.000, SP 9, range-nya 100. Udah kayak Conan anjir. Cuman Conan lebih gede sih ya, damage-nya Conan lebih gede ya. Conan berapa sih dul? Lu bawa Conan gak? Coba taruh Conan deh. Conan berapa sih? Conan kalau gak salah ya nggak nyampe ya, nggak nyampe 20.000. Kalian bisa lihat Conan tuh, Conan nggak nyampe 20.000. Kalau kalian mau upgrade begini doang ya paling jadinya ya begini, con AOE nya tuh begitu, bukan circle AOE. Sedangkan si Conan ini kan circle AOE ya teman-teman ya, jadi ya beda di situ sih. Oke, kita lanjut aja, kita upgrade lagi untuk si siapa namanya, Vegito teman-teman ya. Kita upgrade ke 5 upgrade, 4 ya upgrade sekarang. Oke, upgrade ke 4 ini perlu 6200 lagi, yes expensive, nambah 500 damage lagi teman-teman ya. Beuh, gila damage-nya pak, imagine gak sih damage-nya, gila gak ngotak guys anjir. Ini belum di-buff loh, sekali lagi ini belum di-buff ya, 25.000 ya. Lalu langsung upgrade ke 5, 6000 lagi, yes super expensive, dan dia nambah 7876 damage. Gila damage-nya pak, gak ngotak, beuh, 33.000. Tapi ini belum upgrade terakhir ya, kalian bisa lihat tuh upgrade terakhir, upgade ke 6 ya. Butuh duitnya berapa? Enggak, itu bukan 18.000 guys, kalian salah lihat, enggak 18.000 itu. Itu 185.000. 185.000 satu unit. Gak ngotak gak sih? Cuman emang range-nya sih, kalian perhatiin range-nya deh. Gila, range-nya ini udah melebihi Conan pak. Range-nya udah melebihi Conan. Damage-nya udah berkali-kali-kali lipat dari Conan gitu kan. Karena kalian lihat ya, update terakhir 185.000, yes mahal banget, pakai banget. Tapi dia nambah 10 range dan nambah 143.000 damage. Gak 1.000, gak nambah 2.000, gak nambah 7.000, gak nambah 10.000 ya. 143.000. Gak ngotak gak sih? Hex anjir, ini unit hex anjir, sumpah. Ini unit bocil damage, cuman ini wajib sih. Ini harus punya teman-teman ya. Harus punya, dan bahkan mungkin bisa menggantikan Kira kayaknya. Enggak sih, Kira enggak sih. Kalau Kira kan emang AOE ya, gede banget gitu kan. Tapi kan kalau dia kan emang cuman ya seluas jangkauan dia aja gitu kan. Coba kita upgrade dulu teman-teman ya, 185.000 plus dia. Oh, dia plus bang juga nih. Plus bang apa nih? Gua enggak tahu nih. Kita coba aja teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Nice. Dia jadi circle AOE lagi, imagine enggak sih? Dia jadi circle AOE lagi, teman-teman, dan dia gede banget kayak Conan fix. Gila nih, circle AOE-nya lebih gede daripada Conan kayaknya. Pak grebet pak anjir circle AOE-nya. The hell. Gak, ini lebih gede daripada Conan nih. Mungkin hampir setara Kirito anjir con AOE-nya. Ya sih, Econ LG, kok circle, kok konci, gue balik anjir. Circle AOE-nya hampir setara Kirito gak sih? Atau bahkan, ya, nah, Kirito masih lebih gede sih, cuman ini tetap gede anjir. Ini tetap gede ya teman-teman ya. Mungkin kayak Kuma kali, Kuma ya, nah bisa bilang Kuma ya. Kuma juga, kalau gak salah Kuma segini deh. Kuma segini cuman lebih gedean ini sih, lebih gedean ini dikit gitu ya. Oke, okay, wah gila sih, kalian bisa lihat damage-nya coy. 176.000. Pak, 176.000, SP 9 ya, range-nya 113. Ini kalau kalian mau tahu, ini sama kayak Goku lagi di buff teman-teman ya. By the way, oh si Bedul lagi ini ya, lagi cycle ya. Oke, okay, mantap Dul, lanjutin Dul. Kita coba naikin Goku nih ya.
Goku B6 full upgrade aja teman-teman. Itu 64.000. Ini udah di-buff sih. Coba di-buff deh. Kita tunggu sampai full stack teman-teman ya. Full stack on win baru kita lihat berapa damage-nya ya. Oke, teman-teman, ini si Bedul udah on win full stack dan kalian bisa lihat damage-nya, Pak. What kind of broken thing is this? This is broken, man. So broken gitu. 530.000, guys. SPS 9. Imagine gak sih? Wah. Pak, broken parah. Broken parah, tapi kalian lihat ya. Goku aja teman-teman ya, Goku nih. Ini belum stuck lagi nih. Ini dapat firework. Wah, gua enggak dapat anjir lu, kibat. Wah, hoki sih. Hoki sih kalau dapat firework lagi main hoki ya, karena gua enggak dapat dari tadi nih anjir. Wah, gua masih amazed sih sama damage-nya Majin lagi apa sih? Vegito teman-teman. Gila 530.000 damage itu. So broken, man. Itu so broken, itu literally Kira setiap 9 detik gitu kan. Cuma bedanya kan Kira memang AOE, tapi ini kan circle AOE. Kalian bisa lihat ya, circle AOE-nya gede banget, coy. Dan setiap 9 detik sekali, anjir damage-nya. Kalian bisa lihat nih ya, Goku aja ya, Goku B6 itu 154.000, coy. 154.000 kita nganggap major. Gila, udah gede banget. Apa nih? Broken aja 154.000. Muncul 500.000 nggak tuh per 9 detik. Madao, anjir. Udah broken sih. Ini gue belum lihat guts aja ya. Nih guts kayaknya OP juga nih. Nanti gue coba untuk dapetin guts deh. Guts susah banget teman-teman. Kalian butuh farming banyak sih. Oh ya. Ya gila sih ini Vegito emang gak ngotak, Pak. Please, gue gak dapet firewalk anjir Bedul. What the heck, kok malah lo yang dapet sih? Oke, apa dah gak jelas. Help, apa nih Madao gak jelas. Bener, mau di range boost. Boleh. Coba range boost kita lihat ya. Ini sekarang aja range-nya 113. Kita lihat kalau di range boost sama Merlin berapa. 152. Gila, ini sampai sini Dul, imagine. Sampai sini anjir, depan komuk nih. Gila. Wah, gak ngotak anjir. Ini broken sih, satu map ya. Ini literally satu map, kalian bisa lihat teman-teman dari depan sampai ke belakang anjir. What the fuck? Wah, broken anjir. Gak ngotak anjir, udah lah, gak bener nih. Apa nih, ini OP banget teman-teman. Wah, ini kan harus dapat sih. Ini bocil damage, you have to get this man. Ya emang susah banget. Kalian mesti nabung, kalau kalian gak punya gem ya, kalian mesti nabungin materialnya mampus-mampusan itu, karena dia butuh 5.000 ya. Itu banyak pakai banget teman-teman ya. Jadi gue lebih nyaran kalian, mendingan kalian farming gem sih. Kalian farming gem dapat 2B, 3B damage itu paling ya 3 kali lah dulu ya. Ya, 3 enggak usah petuin lah, bisa lah. Farming infinite kayak gini aja gitu kan, bisa lah ya, 3 kali bisa ya. 3 kali kalian dapat 3B damage itu udah dapat lah. Jadi harusnya gak susah-susah banget gitu teman-teman ya. Gak sesusah kayak mau dapetin yang guts nih. Ini guts susah dajul nih guts nih. Jujur aja ya, gue ngabisin 7.000 lebih gems hanya untuk dapetin guts doang. Hanya untuk dapetin unit si guts doang, si organ saya di sini namanya ya. 7.000 gem lebih, imagine gak sih? Padahal dia B4 loh, imagine gak sih? B4 guys. Cuma butuh 10, gue ngabisin sampai 7.000. Gue tantrum di sini nih, anjir gak bener nih. Padahal nggak bener nih, sistem gacanya nggak bener anjir. Gak jelas, help. Gitu kan, udah gitu update jam 4 pagi, apaan nih, nggak jelas, adalah. Oke, tapi gue cukup puas sih dengan ngeliat Vegito begini ya. Cukup puas banget. Oh ya, sekali lagi kalian mesti ingat teman-teman ya. Unit yang terakhir kalian pakai itu dia akan mempengaruhi level si Vegitonya ya teman-teman. Sekali lagi gue bilangin ya. Karena Vegito biasa gue tuh dia levelnya cuma 19. Jadi karena gue tadi taruhnya Goku terakhir, makanya levelnya si Vegito nih mengikuti levelnya Goku gitu ya. Jadi pokoknya sesuai level yang terakhir kalian taro lah. Jadi kalian gak perlu naikin dua-duanya sampai 80, naikin satu aja teman-teman ya. Oke ya, kayaknya penjelasan gue tentang Vegito cukup sampai situ aja ya teman-teman ya. Ini gue akan lanjutin lagi, gue gak tahu kita bisa bertahan sampai wave berapa, kita lihat aja teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi nanti kalau misalkan udah jadi semua. Gue gak tahu sih cukup apa enggak ya. 2 money cop untuk semua ini, karena ya kalian tahu sendiri mahal banget, Pak. Ini ya. Satu kali upgrade itu duit gue 300.000 loh. Hilang langsung gak sih? Hilang langsung. Imagine gak sih? So expensive, man. Way too expensive. Gila sih. Cuman ya, emang OP sih. Ya udahlah. Oke, kita ketemu lagi nanti teman-teman ya. Oke, teman-teman. Wave 63. Dan kalian bisa lihat damage gue. Imagine gak, guys? Ini gue Goku baru taruh satu ya. Goku baru taruh satu, ini Goku semua punyanya Bedul, bukan punya gua. Gua literally gua cuma taruh Vegito doang. Damage gua 1B. Ini wow banget teman-teman ya. Sumpah gua literally gak taruh apa-apa selain Vegito, udah. Gak ada lagi. Sama BB paling gua taruh BB, itu pun BB cuma gunanya buat nge-slow teman-teman. Anjir, gak ada damage BB cuma 3.000, Pak.
gila sih, 1,3B guys, with just Vegito gitu kan. That's way too OP man. Ini abis itu gue bisa taro Goku lagi, imagine gak sih? Gue bisa taro Goku lagi anjir. Broken anjing. Gak ngerti lagi gue. Oke, gue bayangin ya, gue taro Goku lagi nih guys. Gila gak sih? Jadi gue sekarang punya duit buat Goku gitu kan. Ini udah wave 64 aja guys, baru kelar semua Vegito gitu kan. Belum Goku, belum kalau kalian punya Kirito. Ini sumpah kita butuh buff money cop sih. Paling gak orb lah, atau mungkin B5, atau kalau bisa sekalian B6 gitu kan. B6 yang khusus duit gitu, sekali dapat 10.000 gitu ya. Waduh itu enak banget sih. Gak usah 10.000 udah 5.000 kayak dapet deh. Biar bisa gitu, biar bisa taruh semua gitu loh teman-teman ya. Karena ini gila, ini aja udah mahal banget. Sampai wave 65 baru kelar Vegito semua pak. The best emang Vegito ya. Emang mahal sih teman-teman. Dia full, untuk full upgrade-nya dia butuh 200.000 teman-teman ya. Jadi ya, satu unit 200.000 kan kali 8 aja berapa tuh ya? 1.600.000 cuy. Hanya untuk full Vegito semua ya, 1.600.000. Wow. Dan oh ya, tadi barusan gue dapat firework juga. Jadi kalau kalian dapat firework tuh kalian kayak dapat unit baru gitu ya. Jadi kayak kalau kalian beli orb nah kayak gitu dapatnya. Kayak ada tiba-tiba muncul ultra rare kayak gitulah. Atau mega rare ya. Atau pokoknya yang B5 lah, yang warna-warni gitu teman-teman ya. Oke, ini sekarang sepertinya gue gak tahu apakah bisa sampai wave 70. Mungkin bisa gak sih? Tapi gak RTS sih, kayaknya gak bisa ya. Paling 71 ya. Gak bisa sampai 75 sih, itu masih mustahil kayak teman-teman ya. Dan ini pun gue masih naikin Goku gitu kan. Goku masih gue naikin gitu. Duitnya gak cukup nih anjir. Mau naro Kira gak cukup nih duit. Dari mana naro Kira lagi nih? Astaga. 1,5 dibanding 300 juta guys. Gila sih emang nih Vegito. Oh my god, bisakah kita selamat sampai 71 maybe, 72 maybe. Ini by the way kita ini teman-teman ya, enggak di TS sama sekali, kita enggak main TS karena enggak cukup juga kan. Ya, ini bakal susah sih teman-teman ya. Enggak cukup ini. Kalian kalau mau nabung buat Goku sama Vegito ini enggak cukup sih. Karena mahal banget, Pak. Kebukti ya, gue udah sampai wave 70 aja enggak bisa mentokin Goku, coy. Pakai 2 manikop lo padahal lo. Gue pakai 2 manikop, dua-duanya level 80 kan, bisa lihat tuh. Dua-duanya 80, still not enough man. Still not enough money, gila sih. Oke, gua akan taro Kira kayaknya. Karena ya lumayan damage-nya gitu kan. Ini damage too man. Lumayan buat farming gem gitu kan. Karena banyak, butuh banyak gitu anjir. Ini aja udah tembus nih. Wave 70, kita udah nyampe wave 70 cuy, by the way cuy. Gila, tembus, imagine dulu. The best lah emang ini. The best moment anjir. Ntar nih udah sampai sini, gua akan hapus semua Vegito. Gak semua sih, pokoknya sampai gue bisa taruh semua Kira lah teman-teman ya. Untuk damage terakhir Kira. Ini bisa gak ya gue sampe 3B? Maybe bisa, sekarang aja udah 1,9B ya. Bisa sih kayaknya, kalau cuman 3B mah kayaknya ya. Pakai Kira semua bisa nih. Oke, saatnya gue untuk hapus satu Vegito gitu kan. Hapus satu Vegito aja udah cukup anjir. Hapus satu Vegito cukup untuk taruh berapa Kira nih? 2 anjir, 2 Kira full upgrade. Oke, dual buff. Oke, let's go, kita coba right names. Let's go, right names. Berapa damage gue? Right names. Let's go, right names. Again, right names. Terus. Ini belum. Ini udah 600 kah? Oke, ini 600. Ini 600 juga, right names. Nah, ini belum nih, dulu 400 doang tuh yang itu tuh, anjir. Udah lah, gak apa-apa lah. Masih bisa taruh ya, gue kira. Oh, udah gak bisa. Oke, sip. Ya, ini 2,7B. Gila gak sih? 2,7B. Gila gak sih? Gila gak ngotak pada damage-nya pak, sumpah damage-nya gila. 2,7B guys, jauh banget sama bedul tuh. Bedul 600. Dan gue masih naik loh ini. Masih naik karena gue masih ada ini kan. Gitu sih, oke. Ya ini worth it banget sih, kalian masih dapetin si Vegito sih. Gak terlalu susah. Kalian cukup farming gem doang, udah itu doang caranya ya. Karena kalian cuma butuh Goku yang bahkan B3 kayak bisa deh. B3 sama Vegeta yang B3 juga kayak bisa teman-teman ya. Jadi kalian nggak butuh super god Goku teman-teman ya untuk ngedapetin Vegito gitu kan. OP banget ini Vegito, apa nih broken. Oh, traveling merchant one. Ini siapa traveling merchant? Oke, anjir 2000 gempa buat ini anjir. Oke, ini kan bisa lihat tuh ya, cost-nya 15 token. Gue punya berapa token sekarang? Lihat token gue berapa ya? Ada traveling merchant nih sekarang. Lihat token gue di mana? Gue punya berapa token anjir? Wah, gue nggak tahu ngeliatnya di mana anjir. Di mana tokennya anjir? Purchase summer pack. Wah, ini summer pack dapat apa nih anjir? Waduh, anjir ada traveling merchant dong. Oh my god, let's go. 2000 gem beli enggak ya?
Firework beli enggak ya? Siapa tahu kita dapat Aqua, beli enggak ya? Aduh, beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli, beli. Bodoh, gua beli. Hehe, 5. 5 imagine gua beli 2000. 2000 gemel. Dah, kita coba pakai. Mana firework? Oke, kita punya berapa firework nih? Hah? Cuman satu, 2000 gem itu satu, guys. Anjir, gua kira dapat 5, cok. Oke. Alright, alright. Kita coba Aqua 3000 Aqua Remain. Yus. Please give me Aqua. God. Oh. Satu lagi. Please give me Aqua. Aqua. Dapatnya sama, imagine enggak sih? 2000 gem loh itu anjir. Sama kayak gua. 2000 gem, Wan, lo berapa, Wan? Gua 2000. Dapatnya Ichigo. Terus yang dapat dari Bang ke Ichigo. Gue Ichigo juga, Dajul. Dajul nih Ichigo. Ichigo gak jelas. Mana lagi tuh Ichigo gua? Di mana lu Ichigo? Dajul lo ya. Ichigo berapa itu? Ichigo B3. Oh iya, Ichigo B3 anjing, goblok. 2000. Alah, gua enggak tahu sih itu worth it apa enggak kalian beli, teman-teman ya. Gua enggak tahu nih worth it apa enggak. 2000 gempa. Wah, imagine ya, udahlah ya. Oke ya teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka. Buset 20 menit. Ya, thank you buat Bedul juga tadi udah bantuin. Kalau menurut gue beli Vegito, dapetin ya 6000 gem kalian farming, dapetin iringnya. Ya, dua-duanya dapetin. Easy to get gitu kan. Dan kalian bisa dapet unit yang OP luar biasa kayak tadi teman-teman ya. So ya, satu jangan mau gak usah video apa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.